Engkun Nat Zainal menepis dakwaan bercuti bersama pelakon dan pengarah Engku Ismail Engku Abdul Aziz di Bali seperti yang hangat diperkatakan netizen. Baru-baru ini tidak berniat menyembunyikan situasi sebenar, Nat menjelaskan pemergiannya ke destinasi peranginan itu atas urusan kerja dan ditemani pembantu peribadi. Saya hendak tegaskan kami pergi untuk bekerja, saya tidak pergi berseorangan sebaliknya ditemani pembantu peribadi. Tiada apa yang perlu kami sembunyikan, kami pergi ke luar negara pun rasanya ramai yang sudah tahu. Ini kerana kami kongsi perkara dalam media sosial, lagipun kami bukannya bercinta sampai tahap hendak cover lain. Kita memang sengaja bersikap terbuka kerana kami mahu orang tengok, katanya. Mengulas keselesaan berkawan rapat dengan Engku Ismail yang juga pelakon drama rantaian, teman lelaki upahan itu, Nad atau nama sebenar, Farah Nadia Zainal Abidin mengaku serasi secara semula jadi kerana mereka berkongsi pemikiran dan visi sama. Malah akui Nad mereka merancang pelbagai projek yang akan diusahakan bersama pada masa akan datang. Sepatutnya sebelum ni kami ada projek bersama tetapi tidak menjadi. Kami mula rapat selepas berlakon dalam telefilm Cinta Buta. Selepas itu dia tawarkan saya bekerjasama dalam projek Travelogue yang akan ditayangkan di YouTube. Projek Travelogue itu yang membuatkan kami mengunjungi Bali. Mungkin selepas ini kami akan pergi ke Phuket atau Seoul Korea Selatan untuk tujuan sama. Selain itu, kami merancang membuka syarikat produksi dan terbitan drama bersama. Kami cuma serasi kerana kami berkongsi misi dan visi sama. Pemikiran kami serupa, jadi kami tidak ada banyak masalah untuk bekerja sama, katanya.